Oke, teman-teman. Selamat datang di pelajaran kita saat ini, yaitu membuka paint dan membuka line seperti di modul. Oke. Pertama-tama kita buka paint-nya dulu, aplikasi paint. Kita ingin menggerakkan mouse. Teman-teman ada mouse ya di rumah ya. Kalau di laptop pakai trackpad atau yang di bawah keyboardnya laptop yang ada kotaknya, oke? Kita gerakkan itu ke tombol start, klik start, lalu pilih paint di antara aplikasi ini atau twist, paint, lalu kita pencet enter. Nah seperti ini. Jika sudah membuka aplikasi paint, selamat sudah melakukan tugas yang pertama. Oke. Tugas yang kedua, teman-teman perlu membuat bentuk dengan line tool. Nah, line tool ini adalah alat untuk menggambar garis. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat ini untuk membuat garis. Jadi misalnya Mister pengen bikin kotak. Nah, kita bisa klik kiri ya, klik kiri, tarik misalnya di sana dari kiri atas ke tengah seperti ini. Kalau sudah dilepas, jadi pertama klik dulu ke kiri, tahan, lalu tarik ke tengah, lalu lepas klik kirinya. Nah, ini ya. Lalu kita melanjutkan sampai membuat kotak. Seperti ini. Nah, teman-teman di rumah tidak perlu lurus-lurus banget kotaknya. Tugasnya adalah membuat kotak. Jika bentuknya kotak, itu sudah benar. Gak perlu lurus-lurus. Yang penting ada 4 sudut itu. Oke? Saya dari saya. Selamat mengerjakan.